Lugu Juang Balai Endah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel saya. Hari ini saya mau jalan-jalan ke Gunung Koromong. Ceritanya mau fun trail. Ini sekarang saya udah berada di Tugu Juang Balai Endah. Tadi saya parkir di RSUD Balai Endah. Oke. Sekarang jam 2 lebih 4. Agak mau sore sih, tapi panas banget cuacanya, ini bagus. Nah, ini Tugu Juang Balai Endah. Saya start dari sini. Ini tadi dari arah sini nih naik ke sini. Nah, ini jalurnya ke sini. Oke. Assalamualaikum. Nih, ntar pemanasan dulu di atas. Barusan udah pemanasan sebentar. Nih, sekarang saya mulai lanjut perjalanan ke Puncak Koromong. Nah, kurang lebih 800 meter tadi dari bawah tuh ketemu jalur persimpangan. Ada yang ke kanan lurus sama yang ke kiri. Dari sini ambil jalur yang lurus ke sini. Oke, lanjut lagi. Nah, dari sini ambil jalur ke sini. Wah, nanjak. Lumayan agak teduh jalurnya. Tapi agak menanjak. Oof.
Ini masih menanjak. Mantap. Nah, setelah kurang lebih 1,5 kilo, nemu persimpangan. Tadi dari sini ambil jalurnya yang ke sini ke kiri. Nah, masih ngikutin jalur motor, udah cerukan-cerukan kayak gini. Ini ada pita merah. Oke, lanjut lagi. Setelah 100 meter dari tanjakan tadi, kita nemuin cerukan-cerukan gitu, bekas galian tuh. Jadi bawahnya tuh gunung batu Balena. Ini coba dari atas ya, lihat. Dari bawah kedengeran kayak suara ini mesin yang lagi ngebor gitu, apa penggaruk tanah itu lagi ngerukin itu tuh gunung tuh, habis semua diambil pasir sama batunya. Oke, kita lanjut ke arah sini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Setelah puncakan yang tadi, ini nemu puncakan yang lainnya. Ini view dari sini bagus nih. Oke, kita lihat nanti depannya. Nih, ada jalur juga. Ini kayaknya dari Gunung Batu. Wow, panas banget. Oke, lanjut lagi ke atas sana. Nemu turunan. Oh, sekarang nemu tanjakan lagi. Sekarang turun, terus ntar naik ke arah sana tuh. Itu udah deket ke puncak. Ntar lagi sampai puncak. Oke, tinggal satu tanjakan lagi. Nah, setelah turunan barusan nih, saya nemu kas ini nih. Pembakaran kayaknya mau dibikin lahan. Jalurnya masih turun. Enak nih dari sini, udah mulai landai. Nah, akhirnya saya sampai di persimpangan jalur. Ini bisa turun ke arah situ Sipatahunan. Saya
Tadi datang dari arah sini. Nah, kalau dari arah sini tuh ke puncak, ambil kanan. Ke situ bisa ambil ke sini. Mantap. Oke, lanjut ke puncak. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan dari arah sini ke puncaknya tuh. Tuh kurang lebih yang sana. Dikit lagi. Oke, lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kurang lebih 3 kilo nemu persimpangan lagi, ada yang sini, ada yang sini, sama aja sih. Dari persimpangan sini saya ambil jalur ke kanan, ngikutin pita merah. So, dulu ambil ke kiri, sekarang nyempol kanan. Ini agak landai kayaknya jalurnya. Oh. Ini jalannya cerukan-cerukan bekas pemotor, motor trail. Nih tempat camp, di sana ada jalur lagi. Nah, akhirnya sampai di pertigaan yang barusan kata saya tadi coba jalur yang ini agak muter. Kalau ini langsung shortcut, tapi jauhnya udah ketutup, makanya nggak ngambil ke situ kayaknya tadi. Oke, lanjut lagi. Nah, di depan udah kelihatan puncak gunung Keromong. View di belakang bagus. Jajaran pegunungan Bandung Utara dari Manglayang sampai ke Dago. Ini barusan dari sini nih. Set sini baru ke sini. Oke. Lanjut lagi. Ntar lagi sampai puncak. Wah, di selatan juga bagus, Malabar. Lebih jelasnya ntar kita lihat di puncak. Nah, ini bentar lagi sampai puncak. Setelah kurang lebih 3,5 kilo dari Tugu. Ini view-nya, wah mantap nih. Bandung Selatan. Ini Malabar nih. Nah, tanahnya ini nih, batu-batu gede ini. Batu-batu yang besar. Ada pita merah juga. Nah, di depan. Alhamdulillah. Ntar lagi sampai di puncak. Puncak Keromong. Alhamdulillah, akhirnya sampai di puncak Keromong. Nah, nih Tugu puncak.
Ini view dari puncak Gunung Koromong. Tuh jajaran Bukit Barisan Balenda. Nah, dari sini set view. Ini Gunung Gelis. Pisan sebelah sana. Ini ke arah utara. Wah, mantap view-nya. Lagi bagus nih, alhamdulillah. Cerah. Ini perjalanan ke sini kurang lebih 1 jam. Jadi runningnya santai banget. Perjalanan ke sini kurang lebih 3,6 kilo. Nanti lihat di Strava ya, saya cantumin. Gunung Malabar. Sekarang saya mau melakukan perjalanan turun ke situ Sifat Tahunan. Ikutin terus perjalanan saya ke bawah. Lanjut turun ke situ Sifat Tahunan. Naik jalannya turun. Nah, downhill dulu sebentar. Nanti di depan ketemu kayak saung atau warung. Oke, sampai di saung. Itu jajaran Bukit Barisan Balenda. Nah, yang ini nih. Nah, ini Batu Pabeasan. Ini nih Batu Pabeasan. Ini sampingnya Gunung Pabeasannya. Yang sini Sela Pasir Lawang. Ini Gunung Gelis. Mantap. Nah, kalau mau lanjut ke Gunung Gelis, terus ngitarin Bukit Barisan Balenda, jalurnya ke sini nih. Ngikutin jalur motor. Nah, kalau jalur turun ke situ Sifat Tahunan ke arah sini. Oke, saya lanjut turun ke situ Sifat Tahunan. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah turun tadi ada 100 meteran dari sini, ini mau persimpangan, ada yang ke kiri ada yang ke kanan, saya ambil jalur yang ke kanan ke arah sini. Jalurnya agak landai. Akhirnya sampai di perkampungan paling atas nih. Dari puncak tuh kurang lebih 300 meteran. Tadi downhill langsung.
ini terus downhill. Sekarang open block. Ini kalau melihat ke atas lumayan tanjakannya. Oke, lanjut lagi. Nah, setelah kurang lebih 4 kilo sampai di Gapura. Jalannya udah agak lebar. Masuk buat mobil kayaknya. Mantap, lanjut running. Sekarang lewatin jembatan. Nah, ini jembatan Sepetahunan. Tadi datang dari arah kanan. Dari sini ke sini. Ada pemandian kayaknya. Apa kolam atau balong. Ini jalannya udah di cor ke sini. Tahu dulu jelek, Mas. Masih bebatuan kayak tadi. Oke, lanjut lagi. Itu si Patahunan. Ini di kilometer 5 sampai di situ si Patahunan. Kita lihat ke dalam ya. Wow, bagus ya. Kita lanjut turun ke Tugu Balena lagi. Bocah-bocah berburu layang-layangan nyangkat. Yeay, situ si Patahunan. Oke, sekarang saya mau lanjut lagi ke Tugu Balena. Kita terus perjalanan saya. Akhirnya sampai di jalan raya. Itu di depan Tugu Balena. Kita lihat total berapa kilometer start finish di Tugu. Oke, lanjut lagi. Akhirnya sampai lagi di Tugu Juang. Wow, mantap. Hai, finish Tugu Juang Balena. Alhamdulillah. Alhamdulillah sampai di Tugu Juang Balena lagi. Kita lihat di Strava berapa kilometer ngitarin lewat Tugu turun ke Patahunan. Oke,
cukup sekian jalan-jalan saya ke Gunung Koromong hari ini. Sampai jumpa di pendakian atau jalan-jalan ke gunung-gunung atau tempat wisata lainnya. Sampai jumpa lagi. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.